Enam lagi anjung kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN akan dibina bagi golongan kurang berkemampuan, khususnya mereka yang mengiringi pesakit menerima rawatan di hospital kerajaan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 18 buah anjung kasih di seluruh negara yang beroperasi di hospital-hospital kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hana Yeo, Hospital Putrajaya dan Anjung Kasih Kota Kinabalu akan mula dibina pertengahan tahun ini dan dijangka siap pada tahun 2021, manakala empat yang lain sedang dalam pembinaan. Jadi perkhidmatan seperti ini banyak membantu ibu bapa yang perlu berulang-alik untuk rawatan, dan mereka boleh dapatkan tempat tinggal ini secara percuma sementara anak mendapatkan rawatan. So boleh meringankan kos beban keluarga dan stres keluarga yang perlu berulang-alik kalau mereka tinggal jauh lah. Anjung Kasih YKN sebelum ini memberi manfaat kepada lebih 75,000 penghuni dengan pelbagai kemudahan disediakan. Selain itu, talian kasih 15999 turut diperluas menerusi aplikasi WhatsApp menerusi talian nombor 019-261-5999 bagi memudahkan orang ramai berkongsi gambar dan menghantar lokasi untuk melaporkan kes-kes penderaan atau salah laku terhadap kanak-kanak. Jelasnya selepas merasmikan Taman Permainan Lion Wonderland di Kuala Lumpur. Taman permainan itu adalah hasil sumbangan dana Club Lions Antarabangsa di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM sekaligus dapat menyediakan kemudahan selesa untuk pesakit kanser di hospital tersebut.